aktiviti yang dilaksanakan adalah menggunakan satu bentuk BBM yang saya namakan sebagai iEco, iaitu Islamic Economy, yang mana BBM ini sebenarnya adalah untuk mewujudkan satu situasi simulasi kepada pelajar, iaitu suatu situasi yang menghampiri keadaan sebenar yang pelajar bila mana menjalani aktiviti ini akan memahami konsep dengan lebih baik dan lebih praktikal. Ya. Nizam. Okey. Kena bayar sekali. Pembelian tu pun dah ni. Itulah saham. Okey. Kelas. Okey, kelas, saya minta berhenti sekejap. Kita dengar. Okey, ini adalah syarikat kan? Okey, Izzah tanya tadi. Sebenarnya saya rasa sebahagian kamu dah clear benda ni. Apa ni syarikat apa ni? Gardenia. Gardenia ni harga dia RM2,000. Tapi bila nak jual beli, pemegang saham itu kita namakan sebagai pemegang saham. Okey. Pemegang saham utama hanya bayar RM1,400 sahaja. Dia tak perlu bayar RM2,000. Okey, pemegang saham sampingan akan bayar RM600. Ini yang kita namakan saham. Okey. Ha, kalaulah pemegang saham utama dah bayar RM2,000, yang lagi satu tu nak bagi saham apa? Ha, tapi sebenarnya dalam syarikat dia boleh jadi rakan kongsi kalau seorang ada modal, seorang ada kepakaran. Boleh juga. Ha, tapi pembahagian untung dia perlu catatkan dalam perjanjian. Ha, contoh macam Nabi dengan isteri dia kan. Okay, Nabi Muhammad SAW bersama dengan Khadijah sebelum kahwin. Khadijah ada modal tapi dia tak ada kepakaran berniaga. Dia hantar Nabi Muhammad SAW, dia upah. Ataupun disebut oleh sebagian ulama, dia buka satu syarikat. Ibarat macam itulah, dia buka satu syarikat dengan Nabi dan Nabi pergi ke Syam untuk berniaga dan untung itu dibahagi sama rata. Sebab yang ni keluar modal. Nabi keluar modal? Tak. Dia bagi kepakaran. Apa Nabi pakar? Nabi pakar berniaga. Ha, boleh juga. Tapi dalam kes kali ni, kita tak adalah main macam tu. Okey. Siapa nak kongsi kepakaran? Kepakaran apa yang diperlukan? Tak nak. Kita nak kita berkongsi modal. Okey, untuk nampak lebih clear. Okey, jadi pemegang saham utama akan bayar RM1,400. Pemegang saham sampingan akan bayar RM600. Ha, jumlah dia RM2,000. Okey, clear eh? Ada soalan lain? Okey, teruskan. Daripada permainan yang dimainkan, biasanya kita akan mampu merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir dengan aras yang lebih tinggi. Okey, jadi di situ akan berlaku discussion antara pelajar dengan pelajar dan guru akan bertindak sebagai fasilitator yang pada akhirnya akan membuat konklusi kepada persoalan-persoalan yang timbul daripada pelajar tersebut. Okey, kelas. Okey, berhenti bermain. Okey, jap nanti kita soalan satu-satu eh. Rakan kita dapat satu soalan pada tahun 2010 eh. Okey. Isi tempat kosong. Okey, ni maksudnya paper berapa ni? Paper 1 ke paper 2 ni? Paper 2 eh, yang bahagian A kan. Dia ada 40 soalan tu. Okey. Isi tempat kosong. Dalam jual beli bermaksud membeli barang dengan kuantiti yang banyak supaya orang lain tidak dapat menjualnya. Baca terbalik ni macam tulisan Sanskrit pula. Okey, so apa jawapannya? Kita tunggu ustaz jawab dulu. Ustaz jawab apa? Wani jawab. Silap. Okey, Wani. Usaha dulu. Okey, orang lain fikir-fikirkan juga. Okey, sementara dia fikir, kita pergi pada soalan ni. Tengok. Fazura punya dapat tahun 2011 eh, soalan SPM. Okey, berikut ialah rukun hutang. Rukun hutang. Adakah sesiapa yang dah berhutang? Belum ada eh? Okey. A, akad pemberian hutang. B, lafaz penerimaan hutang. C, penerima dan pemberi hutang. D, barang yang diberikan hutang adalah milik penuh pemberi hutang. Berikut ialah rukun hutang kecuali. Okey. Orang lain fikirkan juga. Fani dah dapat dah? Nak buka buku? Fazura dah dapat dah jawapan? Okey, kita dengar jawapan daripada Fazura. Betul ke salah? Kita bincang sama-sama. Okey, jawapannya adalah? B. Okey, tengok soalan. B. Pasti. Dah kuncilah tu. Kunci. B maksudnya lafaz penerimaan hutang. Hutang, biasa orang hutang apa? Duit.
duit kan. Okey, kalau orang pinjam barang dia panggil sewa kan. Okey. Ha, hutang. Anda pasti jawapan B? D. Ha, ya, jawapannya adalah D. D ni jawapannya adalah gadaian. Barang eh, bila sebut barang yang diberikan hutang adalah milik penuh pemberi hutang. Kamu kena bezakan eh kelas. Kamu kena bezakan di antara hutang dan juga gadaian. Gadaian hutang, kamu meminjam daripada orang tanpa memberikan sebarang jaminan. Gadaian, kamu meminjam juga tapi kamu bagi jaminan. Apa jaminannya? Barang lah. Kalau kamu ada kereta, kereta. Kalau kamu ada tanah, tanah. Kalau kamu ada rumah, rumah. Kalau kamu ada jam Rolex yang mahal tu, ha, boleh. Ha, apa-apa barang yang mahal boleh dijadikan gadaian. Ha, emas, biasalah. Okey, arohnu di mana-mana tu adalah gadaian. Okey, so jawapannya adalah di... Bayarlah 100. Tapi dah cuba jawab. Ha, itu satu usaha yang baik. Okey, Wani. Pemborong. Okey, tengok soalan Wani pula eh. Dalam jual beli bermaksud membeli barang dengan kuantiti yang banyak supaya orang lain tidak dapat menjualnya. Jawapan daripada Wani? Pemborong. Pemborong. Ada jawapan lain tak? Key dia adalah permainan ni. Okey, ha, bincang. Ha, apa eh? Okey, 3, 2, sa? Al? Albaik. Albaik. Albaik tu maksud dia jual beli. Okey, jawapannya adalah eh mana tadi? Ni. Jawapannya adalah monopoli. Oh, itulah saya kata key dia adalah permainan ni. Monopoli eh? Ha, monopoli adalah dia beli barang dengan banyak sehingga menyebabkan orang lain tak mampu nak jual. Okey. Giant dia beli barang yang banyak menyebabkan harga dia jadi rendah. Kan? Kalau katakan buku ni, kedai runcit beli dengan harga RM10, Giant beli dengan harga RM7. Giant jual dengan harga RM10, kedai runcit tak boleh nak jual RM10 dah. Kedai runcit akan jual RM15. Orang nak pergi ke kedai runcit? Tak. Orang akan pergi ke Giant. Kita sebut itu hak pengguna. Tapi dalam Islam kita sebut itu adalah monopoli. Pelajar juga mampu untuk menghubungkan permainan tersebut dengan kehidupan seharian mereka dan juga isu-isu yang timbul yang sebelum ni mereka tak terfikir pun. Dan apabila bermain mereka boleh mula terfikir, oh jual beli macam mana pula kalau macam ni? Sewaan macam mana pula kalau berlaku macam ni? Okey, ada soalan lain tak sebelum kita akhiri kelas kita pada pagi ni? Ustaz, saya ada satu soalan. Apakah perbezaan jual beli Islam dengan jual beli konvensional? Okey. Ekonomi konvensional ni dia amalkan riba. Itu satu benda yang diharamkan sebab dia menindas orang yang berhutang. Kemudian yang kedua, dari sudut keadilan dia lebih adil lah. Dia lebih telus dan dia lebih adil. Sebab tu kalau kamu tengok pinjaman dalam sistem ekonomi kita yang kita amalkan di Malaysia, kalau kamu pergi konvensional nampak lagi murah. Tapi dia ada cas-cas tersembunyi. Okey, benda-benda yang kita tidak nampak. Berbeza dengan ekonomi apa bank Islam, bank Islamic banking tu dia nampak mahal. Tapi sebab dia dah bagi tahu semua cas yang ada. Jadi dia lebih telus. Dan kita boleh buat apa perbandingan antara Islamic banking antara satu bank dengan bank yang lain. Berbanding dengan konvensional, dia ada benda-benda yang di belakang yang kita tidak nampak. Itu yang kita katakan dia apa? Memudaratkan sikitlah kepada kita untuk masa akan datang. Berdasarkan pengalaman menjalankan aktiviti tersebut dalam kelas, ada pelajar dia tanya, kalau rakan kongsi tersebut adalah bukan Islam, apa hukumnya dalam Islam, apa pandangan Islam? Jadi ada soalan-soalan lain yang timbul yang sebenarnya kalau tidak dijalankan sekadar teori yang kita ajarkan, mereka tak akan terfikir persoalan-persoalan yang tersebut. Sedangkan perkara-perkara seperti itu sebenarnya berlaku dalam kehidupan semasa kita hari ini. Soalan tersebut sangat relevan dengan apa yang berlaku dalam masyarakat majmuk yang ada di Malaysia pada hari ini.